Sementara itu, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Wang Tengah Haliasan menyeru rakyat Sarawak untuk menghargai pengorbanan rakyat terdahulu dan meneruskan usaha demi masa depan negeri ini. Katanya 22 Julai adalah hari untuk meraihkan dan mengingati pengorbanan orang-orang terdahulu yang berjuang untuk sebuah wilayah yang merdeka. Marilah kita mengingati pengorbanan nenek moyang kita dan terus berusaha ke arah masa depan yang lebih cerah untuk Sarawak. Beliau berkata demikian dalam perutusan Hari Sarawak 2023 pada Sabtu. Tambah beliau, Sarawak kini adalah sebuah negeri yang maju. Justru beliau menyeru agar rakyat Sarawak memperbaharui komitmen terhadap nilai-nilai integriti, demokrasi dan keadilan untuk kehidupan yang lebih harmoni.